Indonesia butuh. Beres belum gitu? Beres belum gitu? Hari itu udah orang dia. Untuk. Tapi kan beres. Ada yang ulah-ulah kianat, kianat, ah, mana? Teh, tak kabur. Ayo, bahaya, tak kabur, tak gede hulu. Kedekung, sombong. Asap pang aing. Gagal, siala menjelma hidup pang aing. Mempintur asap pang pintur, namun gunghar, asap pang gunghar, nah. Lalu pejabat asap pang kawasana, lalu jagoan asap pang jagoan anak. Oh, di lepang manupang nanti. Nah, hebatnya di lemah. Bahan lagi tina bahan hina, payah lagi payah hina, maaf pun berharga iya. Betul? Oh, bahan di lemah pun, namun dibandingkan dengan bahan entok, kita mahalakan bahan entok. Bahan entok, no. Benar tak? 1 kilo 35 ribu. Kok bahan di lemah, dekatkan, berarti peduh, berarti. Ada yang lagi sebelah, ketika mau pun dibandingkan dengan pakai pedak, mahalan kan dipakai pedak. Pakai pedak mana Romaria? Kau pakai di rumah, ayam tu di Romaria. Ayam tu kasih Romaria nipek. Pada mama. Kubur pinjam nilai dekat. Ning awal kita namanya udah A Donta A Anania Anania itu aku egois cuma dewe di rumah menghirup nak cuma dewe punten lupa kalengin kahidi apa kata sosial ya halo halo lu egois apa kata sosial yang tidak ada paduli batu sangsara asal bahagia sosial. Paduli batu kilang asal sekolah mencerahnya. Paduli batu di nekayam berangkat kilang asal sekolah mencerahnya. Dan ada pekansus. Bahaya kalau menunggu gitu. Bahaya. Ada yang ulang. Orang yang egois kadang-kadang pun terlindang pasti. Apa yang ada terbelas. Dia menutup karena mual asup kesehat. Mual asup di beja akhidmat dewe. Ulah main, main-main, aik, duit banyak, duit, aik, saya ditewak polisi, ditewak polisi ke, aik, saya di penjara ke, aik, padahal kita asuk penjara mah, wah main, gawa, lew, belajar kumis, buah perang sangga tulang, panah molotov, sakit terong, asuk ke penjara mah, ngampe, apa, apa tak perlu sui apa takkan air betul-betul ada gulai gue laku maha ada aturan di rumah kalau orang lalu masyarakat tak egois kami pun tengok waktu turun tak pusing kita dorong kita bayar PPP ini lah tunggu pemerintah. Dan kepentingan dengan seorang yang ditanya kata itu menihara resmi. Itu betul ya, kita teh. Bapak saya butuh, nyedek kan orang, nyedek teh. Ketuk ayam gue kita. Eh, itu nyedek kata itu apa? Betul, betul, betul. Itu egois. Kadang-kadang egois itu putan, ibu. Putan, kadang masuk korek. Oh, ya. Batur biasa liwat tadinya pada kesepakuli lah anak itu tumpah duit itu biasa liwat kopi ayah nak itu ayah ayah nak itu ayah ada istilah mau buka batu mau buka batu jadi mau egois mencil hirup na bawa batu na ayah kita rekena jadi mau hirup bawa batu kenapa
air pengganan. Oh, dina hajat urang butuh kubah itu. Betul-betul? Anania pijam, ade. Hak hasud. Jelma hasud penuh dengan kebencian. Jelma nutupi ewak di tempat putih. Borak di tempat putih. Dengki. Dan dibawa ke masjid ini juga hati dengki. Apapun terbuka hati hasud. Malah-malah terjemah. Ustaz Imam Al-Alus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahasuci. Bagi mama dulu. Ganti ku aki-aki. Allahu akbar. Jadi
anu menang syafaat kanjeng rasul teh umat kanjeng nabi. Ayo umat kanjeng nabi teh nu kumaha? Aya dina surat Al-Fatihah ayat 28 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Aya 5 diri umat Nabi Muhammad aya 5 kriteria umat Nabi aya 5 hiji 2 3 4 5 kami tentu kali masing-masing. Nukahiti waladina ma'ahu dan orang-orang yang bersama Rasul, artinya pengikut Rasul, artinya umat Rasul. Asyidda'u alal kufar, tegas menghadap orang-orang kafir. Tegas di dia, punten. Lain kudu digalakan kafe. Bisi salah kafe. Yang kafir nabakir mah haram orang digalakan. Nabi, jangan mengaku umatku ketika kamu berbuat zulim kepada orang kafir yang dia baik kepada kita. Loh? Jadi nama maksudnya asyiddaw 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir, bisi orang kafir ngajak ke orang, mengaruhi orang, baik dari segi budaya, baik dari segi teknologi, baik dari segi ekonomi, tolak dengan tegas. Sebab ayat nama pun tentang kafirin yang hajar Islam dan ku senjata, ku budaya, ku ekonomi, ku teknologi, loba umat Islam dengan ku lepak, tembak ku senjata itu. Ibu balansa, bapak balansa, ayah di rumah sipit datang ya. Nah, di rumah sipit ya. Bawa mobil halus, duit loba 2 miliar. Rek alamat anak kurang. Ibu, bapak, saya mau melamar anak ibu. Kalau anak ibu diberikan ke saya, nih mobil buat ibu, nih uang 2 miliar buat bapak, nih rumah yang jelek ini saya ratakan nanti. Setelah diratakan saya akan bangun yang bagus. Hidup bapak, hidup ibu saya jamin. Ke Gunung Wajek, ke Gunung Arambe, ke Gunung Dagang Kilo. Cuma kalau anak ibu kawin dengan saya, maka anak ibu harus ikut agama saya. Bibi genual, mobil lecek, duit 2 miliar, lima di dandanan, dijamin hidup, nyari kate, kurang percaya ayo nama. Tapi pede ke ayah kamu datang, habis dia berdatang mengi matang itu udah ketemeh hiji-hiji jadi kafir anak kurang daya opat kemeh dari ulah tolak dengan tegas mual bibit dan berikut ngajak imati alusan mobil diperi duit ngobak mau dibikin anak kurang jadi kafirin hingga di akhirat anak narek kasut narek neraka bakal kegeruan ke hidungnya bapak nak bapak ayo ngilu bapak ngilu bapak ayo 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 ngilu Alhamdulillah hati-hati teknologi hantungkan baru ke HP iya HP akun dan menyalakan dan saware sama kebun dan rumahnya akhirnya loba anruntak rumah tangga gara-gara loba keributan gara-gara bahkan amal ibadah orang beak gara-gara akhirnya norek makat tadi roti mah selfie hula yang kebaturan kita mau taklim mudah-mudahan dapat ilmu yang berdekat akun mah lun ada air nama ketahuan boro-boro piknik pak tiba-tiba takziah kalau modar ini modar sedang takziah.
ya. Oh, dengan rek tahajud, tahajud dulu rek. Lun. Ni sok iye. Tahajud, 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 tahajud. Ikis ni, halo, 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 halo. Hati-hati dengan HP. Kalau benar bilang, kalau benar harus. Enak mah ngomongkan batu kayak mereka curuk. Udah, kalau tak wae penting, tarik kanan
eksinya monor. Udah karewek karek anak eksinya monor wae bentar. Udah aing kumaha deui? Udah karek anak karek karek. Udah imah wae karek anak sia teu liar tahu jeung batu. Cari laku kumaha teh teu liar. Udah liar, dicarek mana tuh ieu mah? Eksinya ngana dongwah pasti. Ini mau muda kita kalau kau kan anak ini sama kamu kena kena aku tak apa penting aku kita lempang kita guru lempang kita dilatih kurang ku lempang SMA di ubun oh itu yuk kita kanker eh budak es lempang tarik anak kena lempang nak jalan anis kita berkumpul main. Mana Muhammad di pulang gitu kamu nak pulang gitu beres Muhammad jangan dijero imak arah kata tangga arah ke guru orang arah ke pemimpin orang insya ketika dia orang harus mendapatkan Muhammad irhamu manfil audi irhamu manfis sama ketika orang dari menebarkan kasih sayang kepada penduduk bumi maka penduduk langit akan memberikan kasih sayang kepada kita. Amin. Dua. Kembali jadi. Tiga. Kembali jadi. Nanti nanti nanti. Dua. Kedua. Dua. Eh, aku nggak terlalu lama nanti. Lu kati lu. Eh, lu lagi cari sama. Tarohum rukan sujada. Cuma terus lu. Kakak tinggal naik ruku naik sujud. Non hati ngaruh pun yang sedih. Mantap ayu. Kenek pret pret oke. Sholat, 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 sholat. Nah, kuna unitinya terus ikut sholat. Ruku yang sujud. Ya, orang inti sangat ada pada ruku dan sujud. Ruku tanda tawadhu. Jika manusia sholat bayan akan bertekun dulu ayat ketawa Tuhan ke Allah ketawa Tuhan sama Om Kaguru dan Kainul Bapak Allah Tuhan bertekun kene ke guru bertekun kene ke Allah bertekun kene ke batu Tuhan rukun akan benar sujud nah ini sujud nih sujud jika manusia sujud pun tenang sirah ayah anda pun wujud pasti apa belum tersujud sirah anda luhuran wujud naik sujud ya tenang betul-betul naon hartina didinya sirah anu sebedeku hadapan Gusti Allah itu akan lebih dinak daripada membedeku hadapan Gusti Allah malu naon lebih hinak dibata apa benar wujud teh hinak peseh kuing awe badak satu mau badak lah daikin kena hilangkan pipi hujan jelus susu. Tapi saya mau buat dia yang tak lewek mulai ke ngelek-ngelek yang kait kenapa? Kenapa masalahnya? Gini kalau berbunyi mau bolong sama titiknya lupa betul-betul tak pembeli mau benar-benar kalau yang benar Pak, ya betaguna fadla minallahi wa ridwana kumpet terus tuh. Ketika dia beribadah, dua yang diharapkan. Satu, keriduan Allah. Dua, keutamaan dari entah, dina waktu ibadah, namun hanya menang ridho Allah dan keutamaan Allah harus karena insya Allah. Karena ibu, esok ibadah karena Alhamdulillah. Ayo mau lancar oke ibadah sana. Ibu nggak ulang carogena karena Allah karena duit. Karena Allah karena duit. Mungkin karena duit, mohon menang ridho Allah, mohon menang fatul hab. Allah asalnya berina. Dalam di kalimana si mahum fi wujuhihim min ataris ayat tapak kena wajah nang tapak sujud. Dina wajahna katingali ayat apa? Sujud.
punten bisik salah tafsir. Ngarang tapak sujud punten bilik ayah wios. Wios bilik ayah amah. Imah nafsir kenana sanes kieu jadi harari deung punten ya. Uring sana dileletik tekenek-kenek etanya. Namun eta dalil kudu dina hideung gara-gara tapak sujud karunya ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang sholatnya lebih dekat dibatang lalaki, betul? Betul, Bu? Tapi Allah nuharari dan iya. Atau mana? Minta tarik susu bina wajah. Tinggal dikurang bina waktu sholat. Ini wajah itu. Wajhia lillahi. Terus ditanya anak api. Mayunkan wajah api ke usti. Wajah tinggi di tepi kahanam. Dan ini berbuktian anak lebih kurang bersalat. Kena ngakibok ke kadiannya. Bener maka itu pasti saya salah lagi tapi itu belum wajah kurang menghadap pasti jadi mengarang wajah ketinggu tapi kahan kita tapak sudut lamun apa nak kenapa nun pada menjadi alus dia senang melihat kebaikan-kebaikan orang menutup mata dari kejelekan orang. Ibu osok salah, bapak osok sujud dosa, osok sujud dosa. Ibu sok sujud dosa, resep ningali kegorengan batur atau resep ningali kehadiran batur? Adek dirinya, pake jawab sorangan. Namun kurang panon resep teh karena kegorengan batur, najan sujud dan nomor serik. Dan ayat tapak sujud. Tapak sujud nampal dina biwir. Biwir nolong kan dia. Sebab angin urus tapak sujud, resep ningir sedetik anu. Bener. Benar, menghid, membahas di perumahan menghid, batu rumah lima tahun, mohon maaf. Nah, dan sujud nak kerap, kena menghid, wajib. Tapi tidak ada tempat sujud di pikir. Dodol, mencici orang lain, menghina orang lain, menyakiti orang. Ada tempat sujud nak dan ayah di mana pikir kita. Tapak sujud nampal dina cari urang resep kepingin suara Al-Quran resep kepingin ceramah dan nasihat kada bisi ayah di dia biasana bulan Ramadan sok jadi masalah dan maca Quran atun tadarus ini ngebeleo-beleo dan panon tunuh kebenya ini tiba kali ngadengnya kan ada garaannya yang itu bisa molor ada itu berarti dan ada tapak sujud jadi betul mamanya orang tiba kali ngadengnya betul aneh, kayak sholat Quran yang aneh karena curi, kayak sholat desa saya kata putus, saya ngolong pancisnya desa betul-betul pertanyakan ya ayat tapak sujud pun tuh dina curi tapak sujud nampal dina lelah nah, sering gitu barang bernya pun tak tutup lamun sujud wae, salat wae kiri kene ngomong kaya kemana pikiran ini nak isarat kecil tengah mana? Ekor mengkenen ya tentunya. Orek, ekor tak ada tempat sujud boleh kena dia. Ekor, lehun kena korek, lehun korek maya. Kadang kawek nak, mu mana hanana dia je pantas. Ia mah alamatan korek yang tim. Berarti mu dia mana bakul kena yang lain. Ayah bisa pikiran. Ayat tapak sujud dan ayat tapak di imah biasna lomba duit na lomba kayak BLT ayam keneh wah dan ayat tapak sujud lah tapak sujud dan bagaimana syukuran tak sujud aja di itu mereka nikah deh iya organ tunggal di dia pengajian kemana merolongnya ya syukur hah kemana kemana iya. Ya aneh tapi ada berarti wajah ini ayat tapak sujud pasti di itu iya numan tak mendorot mana numan tak maslahat mana nupi silakan mana nupi selamat mana nah di itu usuk ke urang insya insya jadi sabar ini cina ciri umat rasul teh hiji bohok dua bohok tilu opat lima ya kumah baliknya ya dan orang kupas ayahnya
Luka hiji, ketika kita ingin berakhlakul karimah, bersih handalah runtah dina hati. Nonton kate, erna, tuna, enna, tekna, takna, takna. Namun hayang jadi diangkat umat Rasul, kudu ayat ciri umat Rasul dina awak kurang. Luka hiji, asyidda'u alal kufar. Tegas ada orang-orang tapi dan pengaruh-pengaruhnya dua ruhamatu bayanahu menebarkan kasih ayat anu katilu arahum ruka'an sujada daik ruku daik sujud adina ibu naik salah luka opatna yang daku nafak laminallahi waridwana dia melakukan ibadah hanya karena Allah karena Allah luka limana ayat tapak sujud dina wajahna dina hati setelah salat setelah sujud kita memiliki akhlakul karimah insya insya tangkurilang dina bilik tulaki lenges hayang tangkal doko tangkal pare panonku nuges hayang tangkurilang dina bat ata tulana cilang ya betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan bersama Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyina
Wallahul muwaffiq ila kulli tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.